ada dua hal lah undang-undang yang menjadi hambatan ini. Karena respon dari pihak pemerintahnya agak sedikit ya, belum sepenuhnya kelihatannya undang-undang jalan dari OJK ini. Nah, ya kita berharap mudah-mudahan di tengah kesibukan yang sudah semakin meningkat, apalagi ini udah tahun politik kan, bisa menyelesaikan lah isinya. Jadi semacam amandemen aja dari beberapa hal yang mungkin dianggap barangkali nggak update lagi atau mungkin ada hal-hal yang tidak tepat di lapangan. Maka itu coba untuk disempurnakan dalam undang-undangnya seperti yang baru. Banyak hal sih, saya cuman nggak, soalnya saya kan masuk di belakangan nih, di apa namanya, di pansus itu. Sehingga saya tidak terlalu melihat, tapi banyak yang waktu pertemuan itu sekali di Kalimantan, saya banyak mendapat masukan yang memang menjadi persoalan di lapangan.